Oke. Halo teman-teman. Kembali lagi bersama saya Kaskegi Channel. Kali ini gua bersama tim kebanggaan gua, salah satu pemainnya yaitu Guntur Triaji. Oke, Mas Guntur bisa perkenalkan dirinya dulu kepada teman-teman. Halo, nama saya Guntur Triaji, pemain Persela Lamongan. Ya, bisa nama lengkap? Nama lengkap Muhammad Guntur Triaji, asal Lampung. Terus usia 25 tahun. Ya. Gimana ceritanya pas masuk ke dalam dunia bola itu gimana? Dulu awalnya emang dari kecil emang udah hobi bola. Terus tapi sempat waktu kecil sempat ikut olahraga panahan sebelum ke bola karena keluarga dari keluarga panahan. Tapi setelah masuk SMP sudah memutuskan untuk terjun ke sepak bola profesional. Udah cita-cita pengen jadi sepak bola profesional. Terus ceritanya bisa masuk di Persela ini bagaimana? Prosesnya masuk ke Persela gitu? Ya saya seperti ya pemain-pemain biasa, kayak kebanyakan kan tahun kemarin saya di PSTNI. Kebetulan saya di PSTNI tidak diperpanjang kontrak saya, jadi ya kebetulan ada tawaran dari Persela, jadi ya dengan senang hati saya pilih Persela. Ada pertanyaan, Mas? Lanjutkan aja. Terus bagaimana betah apa enggak gitu di Persela? Alhamdulillah sampai sekarang betah, nyaman. Nyaman di Persela. Oke, makasih, Mas ya. Iya, sama-sama. Ya oke, teman-teman, sampai saja sebuah cerita dari Mas Guntur Triaji ini. Bisa memberikan sebuah motivasi nggak, Mas, buat teman-teman gitu? Untuk teman-teman yang khususnya untuk nonton channel YouTube ini, siapapun yang mempunyai keinginan apapun harus dilakukan bersungguh-sungguh dan jangan kenal menyerah, jangan pernah kenal putus asa, karena kesuksesan itu tidak datang dengan mudah. Kesuksesan itu datang hanya dengan kerja keras. Oke, terima kasih, Mas ya. Ya.